terakhir di waktu kecederaan. Akan percuma dari Safiq Rahim. Tandukan cuba dilakukan, tidak menjadi. Selamat gawang gol Selangor. Waktu permainan sebenarnya sudah pun tamat. Ini mereka beraksi dalam waktu kecederaan 5 minit. Sudah pun dilepasi ketika ini dengan Selangor mendahului Melaka 2-1. Semakin hampir untuk mengesahkan slot di peringkat suku akhir. Dan itu dia wicet panjang menamatkan aksi di Stadium Hang Jebat. Satu kedudukan yang cukup baik bagi Selangor untuk mara ke peringkat suku akhir. Bila berjaya mengetepikan cabaran Melaka dengan 2-1. Jadi mereka akan bertemu Kedah di peringkat suku akhir nanti. Satu kejayaan yang cukup baik untuk Selangor ketika ini. Kita saksikan ini dia jaringan pertama daripada Fidayo pada minit ke-21 di separuh masa yang pertama untuk membuka jaringan. Dan ini pula jaringan kedua daripada Sandro da Silva pada minit ke-52 menerusi satu voli yang cukup baik untuk Selangor mendahului 2-0. Dan jaringan pertama Melaka berjaya dihasilkan pada minit ke-56 oleh Uci Akbar yang berjaya menyudahkan umpanan dari Syamim Yahya. Jadi 2-1 lawanan bagus dan di Stadium Hang Jebat. Kelebihan untuk Selangor mara ke peringkat suku akhir dengan kesan 2-1. Aksi di Stadium Hang Jebat menyaksikan permulaan yang cukup baik buat kedua-dua pasukan dengan yang Suwon memulakan aksi dengan baik dan kemudian Afif Dayo. Minit keempat melakukan tandukan. Namun tidak berjaya tepat ke sasaran. Dan ini pula percubaan yang diperoleh oleh Wan Zek Haikal. Namun sepakannya tidak tepat dan sentuhan juga tidak berjaya dilakukan oleh Ife Dayo. Dan kemudian ini dia daripada Ife Dayo. Jaringan pertama pada minit ke-21 untuk memberikan sedikit kelebihan pada Selangor ketika itu. Rakan yang baik dari Sandro dan juga Wan Zek Haikal berjaya untuk memberikan umpanan kepada Ife Dayo untuk menjaringkan gol yang pertama. Dan kemudian di separuh masa yang kedua, Selangor menambah serangan dan percubaan daripada Sandro da Silva berjaya untuk membuahkan hasil. Penjaringan kedua berjaya dihasilkan pada minit ke-52 melalui satu voli yang cukup baik untuk Selangor mendahului 2-0 di minit yang ke-52. Dan pada minit ke-56, antara daripada Syamim berjaya dimanfaatkan oleh Jakbar untuk pertandingan pertama Melaka untuk 2-1 kedudukan pada minit ke-56. Baiklah, kita akan bersama dengan Syed Ani untuk interview bersama dengan pengendali kedua pasukan. Silakan Ani. Hai, coach.